Agama Hindu. Ya, agama Hindu. Agama Hindu tidak bisa terlepas dari upacara-upacara adat dan keagamaan. Hal ini yang menyebabkan agama Hindu mempunyai banyak pesona. Masyarakat Hindu tidak luput dari upacara yajna atau persembahan tulus ikhlas hampir setiap hari. Setiap hari, orang Hindu selalu melaksanakan yajna dari yang paling sederhana seperti secumpuk nasi setelah memasak sampai pula tawur atau caru ekadasa rudra yang dilaksanakan 100 tahun sekali. Manusia dan kehidupan tampaknya tidak terpisah dari keberadaan tumbuh-tumbuhan. Dari dulu memang, sampai dengan saat ini, manusia akan selalu hidup berdampingan dengan keberadaan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sendiri mengambil peran sebagai teman hidup dan memberi beraneka manfaat bagi manusia. Bukan sebagai sebuah panggilan takdir untuk sebuah keanekaragaman hayati, tetapi hal tersebut merupakan perintah agama. Sementara dari itu, dalam agama Hindu, konsep pelestarian lingkungan dalam upacara tumpeng pariga sebagai media pendidikan bagi masyarakat, yaitu salah satu tumpeng yang ada di umat Hindu. Sementara itu, ada 6 upacara tumpek agama Hindu, seperti tumpek landep, tumpek unduh atau wariga itu sendiri, tumpek kuningan, tumpek kelurut, tumpek kandang, dan tumpek wayang. Dalam agama Hindu, lingkungan merupakan tempat yang dekat dengan keberadaan kehidupan manusia. Selain itu, lingkungan juga memiliki makna penting untuk hidup manusia. Dengan lingkungan fisik manusia, bisa menggunakan hal-hal tersebut, yaitu alam, untuk mencukupi kebutuhan materialnya. Sementara juga, manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan lingkungan biologi, dan juga manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan lingkungan sosial. Hindu
dengan berbagai upacaranya. Beberapa di antaranya perayaan tumpek. Sebagai contoh, pelaksanaan upacara tumpek wariga yang memberikan pendidikan pada seluruh umat Hindu akan pentingnya pelestarian, khususnya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Agama Hindu dalam konsep keharmonisan alam, Trihita Karana, dijelaskan adanya parhayangan yang berarti menjaga hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, Bida Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada yang disebut dengan pawongan yang berarti menjaga hubungan yang harmonis dengan semua makhluk hidup yang terakhir adanya. Sementara juga untuk yang terakhir, eleman yang berarti menjaga hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan. Kemudian dari konsep ketiga tersebut, yaitu Trihita Karana, keharmonisan yang ada dapat ditelusuri konsep yang ketiga lainnya, yaitu menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan atau palemahan yang dikenal di Hindu dengan nama upacara tumpek. Tumpek, ya, tumpek itu sendiri merupakan salah satu dari sekian banyaknya hari raya agama Hindu yang berdasarkan paukon atau luku. Sementara hal tersebut dirayakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari, yaitu setiap hari Sabtu Kliwon dengan lukunya masing-masing yang berganti-ganti setiap bulan atau 35 hari. Sementara berdasarkan pengertian dan jenis bukunya itu, maka dalam buku 6 bulan itu, umat Hindu akan merayakan tumpek selama 6 kali, yang masing-masing memiliki tujuan, nama, dan jenis yang berbeda, sesuai dengan jenis ke-6 tumpek yang ada. Di dalam pelaksanaan Hari Raya Tumpek Wariga yang ada di umat Hindu tersebut, manusia sangat penting untuk melestarikan lingkungannya. Pelestarian terhadap lingkungan harus dipandang sama pentingnya dengan pelestarian keberadaan manusia itu sendiri. Jika sejak awal manusia mengembangkan esensi dari perayaan Hari Tumpek Wariga ini, maka niscaya dan dipercaya tidak akan ada bencana alam di muka bumi. Alam, lingkungan harus dihargai, disayangi seperti manusia menyayangi dirinya sendiri, karena pepohonan juga adalah ciptaan dari Tuhan atau Ida Sayang Dewasa yang patut disyukuri oleh manusia itu sendiri. Menyayangi dan melindungi keberadaan tumbuh-tumbuhan adalah sikap dan sifat manusia yang amat mulia. Walaupun dalam tingkatan kesadaran manusia biasa, manusia juga diberikan kuasa untuk menebang atau memanfaatkan pohonan itu untuk dipergunakan dalam kehidupan, tetapi yang secukupnya atau sewajarnya saja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam umat Hindu, di samping Hari Tumpek Wariga atau Tumpek Unduh, terdapat juga 5 jenis tumpek yang lain dalam Hari Raya Hindu, yaitu Tumpek Landep, yaitu upacara selamatan untuk senjata. Kemudian ada Tumpek Wariga itu sendiri, selamatan untuk tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian ada Tumpek Kuningan, selamatan untuk gamelan.
Anda yang cantik, manis. Kami beri kesempatan Bapak untuk menyampaikan sambutan Indo Bopo Giri Dharma Arsa yang suci beserta. Setelah itu, yaitu ada tumpek kelurut, selamatan untuk unggas. Umumnya, upacara selamatan untuk unggas ini digabungkan pada hari tumpek uye tersebut. Kemudian ada tumpek uye atau tumpek kandang, yaitu upacara selamatan untuk binatang periaraan atau peliharaan. Sementara yang terakhir ada tumpek wayang, yaitu upacara selamatan untuk wayang. Sementara hari tumpek kandang ialah upacara selamatan untuk binatang-binatang. Binatang yang disembelih dan binatang piaraan hakikatnya ialah untuk memuja atau untuk berkorban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Berdasarkan penjelasan tadi, tegas bahwa yang dipuja umat Hindu ialah Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa, bukan memuja binatang. Demikian pula untuk upacara terhadap senjata, tumbuh-tumbuhan, gamelan, dan lain sebagainya, yaitu bertujuan untuk menghormati atau untuk mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, keharmonisan hidup dengan semua makhluk dan alam semesta senantiasa diamanatkan. Manusia hendaknya hidup harmonis dan selaras dengan alam semesta, khususnya bumi dengan ciptaannya yang lain, seperti juga binatang dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk lain. Di dalam ajaran Hindu, seluruh makhluk diyakini mempunyai jiwa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti doa umat Hindu sehari-hari dalam puja Trisandhya bait kelima. Thank you.